Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan harapan untuk bertemu dengan para pesaingnya dalam pemilu tahun 2024. Tak lain adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat ditanya soal niat Gibran, Anies enggan menanggapi dengan jawaban yang jelas. Ia menegaskan tak ingin membahas urusan politik dalam momen Lebaran. Lebih lanjut, Anies mengatakan hingga kini belum ada komunikasi langsung dari pihak Gibran untuk mengajaknya bertemu. Menurut Anies, informasi ini baru ia ketahui dari pemberitaan media. Sebelumnya, Gibran mengungkapkan harapannya melangsungkan silaturahmi dengan para pimpinan partai. Selain itu, ia juga ingin bertemu tokoh-tokoh yang menjadi pesaingnya saat pemilu tahun 2024.